Okey, kita sambung semula dalam penghasilan kuisis masa dan waktu ya. Tadi kita telah masuk URL link kuisis.com. Ini yang telah saya hasilkan tadi. Beberapa soalan. Soalan ya. Jadi sebelum pembinaan soalan, jika ada image-image yang perlu kita letakkan, kita sediakan dulu dalam satu folder untuk kita uploadkan image tersebut ya. 1, 2, 3. Sebelum tu kita klik pada edit. Okey. New question. Kalau nak buat A, B, C, pilihan jawapan ni ya, choice. Ini ada lagi format-format soalannya. Kita ambil ni. Type your question. Minta maaf, saya pergi semula ke asal tadi. Kita copy ya, kita copy lagi senang. Kalau soalannya lebih kurang sama, just copy dia punya soalan. Jadi new question. Tengok waktu yang dah saya buat. Jam 2, jam 5, jam 10. Create new question. Multiple choice. Okay. Just paste saja nombor soalan dan tulis nombor 11 dari soalan nombor 10. Sebenarnya kita nak dapatkan image jam ni, kita klik image ni. Okey, sama ada kita nak upload ke ataupun just tarik aja. Pukul 10. Ya, kita letak sini. Tak boleh kita cari dalam kita punya PDP subjek matematik jam. Okey, kita ambil jam tadi. Sembilan katakan. Save. Tulis waktu dia pukul 9. Kemudian jangan lupa kita buat klik pada jawapan, pilih yang sebenar, pilihan jawapan. Okay, dan tengok waktu, kalau nak rasa nak
untuk mendapat masa waktu yang lama untuk murid menjawabnya. 1 minit. Masa untuk soalan tu terpapar sebelum dit lainnya. Okey, kena save. New question ni, dan kita tadi dah apa, click paste, dan kita 12 soalan ke 12 image ni. Okey, jawapannya pukul 12. Klik dekat pukul 12. Ni masa kalau nak buat 1 minit, klik 1 minit. Then save. Soalan seterusnya. Better ataupun sebaik-baiknya sediakan dulu ya image yang untuk kita kemukakan soalan, memudahkan kita untuk meletakkan image. Nyatakan waktu, tambah soalan lain lagi dalam jam dan minit. Sebelum tu kita copy dulu untuk letak pada soalan lain nanti. Image kita nak ambil pukul berapa, 1:30, 1:29. Save. Ok, selesai. Pilih jawapan dia 1:39. 1:29. Safe. New question. Saya tak boleh doa.
Tak soalan dulu. Upload jam. Contoh kita ambil soalan ni. Okey, begitulah tadi seberingkas tutorial menyediakan soalan dalam quizzes.com. Quizzes.com ya. Okey, kemudian kita tengok penghasilan dia. Ini adalah koleksi quizzes yang telah saya hasilkan. Muzik LDP Google Classroom 2020, muzik pola ayat, okey, tengok masa. Bila kali?
Oke, untuk memulakan quiz, start live quiz ataupun assignment homework ini tarikh deadline dia bila kita nak bagi sampai bila assignnya dah siap tu semua kita assign lah. Ni pun ada pilihan lagi. Okey, kita tengok semula tadi. Kalau nak secara langsung structure base classic continue. Okey, ini kita berikan kepada pelajar kita ya. Kita kod untuk dimasukkan di dalam quiz join. Begitu juga kalau homework tadi kita kirimkan kepada mereka untuk mereka masukkan dalam join code. Okay, kita tulis quizzes.com/join. Jadi tadi dia punya apa, kita dah copy, letakkan di sini. Ini dia join. Okay, sekarang nama boleh tulis kat sini ya. Start sini, tunggu. Okey, sini pun kita start. Okey, murid boleh jawab ya. Tempoh masa ialah tengok di sini kita cari jawapannya untuk murid supaya murid buat. Salah, dia akan berikan jawapan yang salah. Empat, nyatakan gambar rajah yang ditunjukkan. Muka jarum, muka cermin, muka jam. Kalau muka jam, dia tengok apa. Dia akan berwarna hijau. Rajah menunjukkan waktu makan malam dia ni 20 minit. Untuk makan malam dia ada pukul berapa, dia selesai 24. Katalah kita 28. Salah. Umat pergi pasal pukul 8. Perjalanan kita 35. 8. Itu dia ni katakan. Salah lagi. Ni betul. Okey, begitulah tadi serba ringkas. Bagaimana untuk membina soalan quizzes ya, untuk diberikan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, dalam ni, okey, ni dalam koleksi quiz digital pun ada saya simpankan untuk sekiranya ini semua kita boleh simpan ya dalam kita punya kelas apa ni, share. Kita share kepada ID murid kita. Di sini kita boleh dapatkan. Ini nak copy link untuk diserah dengan pelajar ataupun kita nak simpan digital worksheet digitalquizzes.com. Ok, tengok quizzes edit. Ok, link letakkan di sini. Ok, add link. Jadi kita dah simpan quizzes yang kita bina dia.
Yun yung passive. Contoh-contoh lainnya, RBT tahun 6. Oke, setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan ya dalam pembinaan quizzes.com. Oke, jumpa lagi di lain-lain tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.